Lanjut lagi teman-teman di Infection Free Zone. Sebelumnya guys, kita sudah mengamankan sumber makanan ya. Sudah ada farming yang banyak banget. Ada 5 di sini teman-teman dan 3 di bagian kiri. Jadi total ada 8 ya. Ditambah nih, kita udah punya tempat masak sama tempat farming ayam ya kemarin untuk daging-dagingan. Oke, jadi target gua kali ini guys. Pertama, kita bakal research dulu yang kemarin weather forecast. Jadi kita bisa tahu nih ramalan cuaca di besok itu apa. Dan nanti teman-teman, kayaknya aku harus mulai bikin tembok deh. Kita coba bikin tembok ya. Oh, ini baru datang di pagi hari ya. Nanggung sekali mereka ini. Tuh, mereka ini guys sembunyi. Kita fokus aja ke pertama research ya, fokus ke research. 3 jam lagi ya. Enggak lama kok, 3 jam doang. Dan sesuai saran kalian ya, squad itu jangan dianggurin ya, mulai dari pagi hari guys. Thank you, thank you. Kita harus benar-benar manajemen ya. Berarti speednya ini harus jangan cepet-cepet guys. Nanti waktunya bisa habis. Lah nggak bisa diklik. Ada sepindahin dulu ya. Oke. Jadi yang 2 ini kita fokus explore ya. Duanya jaga aja ya. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang terjadi kan, kita bisa aman. Ah, ada orang mau join guys. Ini dia. Sebentar, kita harus kalkulasi ya. Kita itu menggunakan sekitar 16 kaleng guys. Ditambah dengan berapa nih, berapa orang nih. Eh bukan, bukan ini ya. Ini kenapa lagi nih, ada sesuatu yang baru. Ada kayak bangkai gitu ya. Gak penting guys. Ayo, ayo, kita terima guys. Kita perlu orang sih. Kita terima yuk. Eh berapa sih? Oh, 3 orang doang guys. Ya udahlah, anggap aja kita sehari 17 kaleng ya. Atau 18. Masih bisa cukup banyak untuk menampung orang. Tapi ya teman-teman, ini juga harus kita nyalain. Kita assign ke sini. Di sini ya, kalian bisa hitung juga nih. Kalau dia sejam menghasilkan menggunakan 2, ya anggap aja sehari 12 jam, 24 sehari guys. Yang mana sekarang kita menghasilkan cuma 9 × 3. 27. Oh, cukup, cukup berarti 27 ya. Eh, tapi dipakai ini juga nih. Dipakai sama ban. Satu lagi deh. Atau 2. Ya guys, gitu ya. Tuh orang yang baru join ya, kita suruh farming. ini masih progres ya? Oh iya, masih progres ya. Dan habis ini teman-teman, kita bakal deconstruct building. Ini cara kedua ya untuk mendapatkan resource nih. Gua baru inget loh, kalian ada yang komen ya. Bener. Makanya nih gua coba ya. Tuh banyak banget resource yang bisa kita ambil. Jadi nggak perlu jauh-jauh, guys. Tuh banyak banget. Nanti kita ini ya, kita hancurin yang ini nih. Udah berapa persen tuh? Kenapa lagi? Kita kehabisan space. Oke. Sekarang kita kehabisan space, guys. Nah, ngomong-ngomongin space ya, dari kalian juga ada yang bilang itu mekanik storage di game ini, guys, sharing. Jadi misalkan nih, misalkan ya, aku bikin satu building di ujung sini. Ya, yang kayak gini, kita jadikan dia warehouse gitu. Nanti kalau ini udah jadi, orang-orang bisa naruh dari sini. Dan semuanya akan kesimpan, guys. Akan kesimpan ke sini, kelihatan semua di sini. Bisa diambil dari manapun. Kocak banget mekaniknya. Itu bisa dianggap nge-cheat sih. Oke lah, nanti kita bikin yang deket-deket dulu ya. Nanti kalau mau yang jauh-jauh, ketika kita udah nggak ada lagi resource di sini. Di mana ya, guys? Masih gelap sih soalnya. Kita tunggu aja dulu ya, balik dulu kali ya. Soalnya mereka nggak balik nih. Tuh, baru aja dibilang mereka nggak balik, guys. Horde-nya sudah muncul ke sini. Bentar, kita akan pindahkan dulu orang masuk situ. Biarin aja dah yang itu mengeksplor, teman-teman. Masih cukup segini aja. Bentar, bentar. Kayaknya mereka bakal nyerang tower terus deh. Eh, tetap nggak nyampe loh di sini. Oh, nyampe, nyampe, nyampe ya. Oh, kalau kalian perhatikan, guys, di sini ada kayak
Pangkat. Nih, yang ini nggak ada pangkat. Tiba-tiba yang ini muncul pangkat loh. Artinya ini levelingnya ya. Ada sistem leveling. Nah, betul. Sebentar. Tuh, lihat guys. Ada tuh, ada sistem leveling. Oke. Gak apa-apa guys. Tadi building yang diserang yang mana? Yang ini ya, masih banyak kok. Ya, paling tower ya. Seperti biasa, tower. Sasaran utama mereka. Gimana progresnya yang di sini? Kayaknya sebentar lagi deh guys. Nih, tinggal satu bangunan lagi. Coba, kita speed up. Incoming transmission. What is this? Wow! Ada sesuatu yang baru guys. Infected dogs. Engage. Berapa banyak ya? Nggak tahu guys. Coba. Oh no. Yaudah pulang ya. Atau cukup? Kita coba lihat. Coba lihat guys. Masukkan doggy sekarang. Ada berapa jenis sih? Pertama kita udah ketemu yang ini ya, zombie biasa. Ini sekarang anjing. Nggak terlalu ini sih. Sama aja guys. Kayaknya lebih mudah ngancurin si doggy ya. Tapi mereka speednya lebih cepet. Gitu doang ya bedanya. Oke lah, kita tunggu dulu semuanya pada pulang. Habis ini kita bakal kelarin misi ya guys. Kita kelarin misi ya. Pertama nanti deconstruct nih. Aku langsung aja nih ya. Kita deconstruct dulu. 33 ya. Berarti gini sih. Jangan scavenger dulu. Nih, kalian masuk semua ke sini. Jangan scavenging dulu. Jangan hancurin building dulu. Salah guys, kita perlu ini, warehouse. Iya, kita perlu warehouse itu dulu. 400 guys. Ya udah boleh 400 ya. Kita perlu 13 kayu. Lah kocak, nggak ada kayu guys. Kayunya ada cuman 13. Ya udah kita bagi berarti ya. Nih, ada yang ngambil kayu. Beberapa ngambil kayu. Buildernya 7. Ini 5. Oke, gitu aja lah. Sambil 2 orang. Lanjut. Ada lagi guys. Oke. Tunggu ya. Aku akan suruh dulu ini. Suka misklik loh ini. Bisa nggak kita tuh ngedrag gitu ya? Gak bisa guys, harus satu-satu. Gak bisa didrag. Kalau bisa didrag kan easy banget. Nah, silakan. Ayo join aja yang pengen join. Kita masih punya banyak makanan dan produksinya masih cukup. Ada satu ya, cuma satu doang, guys. Lumayan. Nih, tunggu aja yang ini ya. Selesai misi yang untuk warehouse ya. Kapasitasnya jadi 800. Bener nih. Sharing ya. Jadi pencet aja salah satu warehouse. Tuh. Semuanya sharing, guys. Satunya mana ini ya? Nah, ini sharing ya. Disuruh motong kayu lah. Baru sekarang disuruh. Tuh, 5 orang nanti bakal kesini besok hari ya. Sambil gini ya, kita suruh ini pulang. Aku mau ekspedisi guys. Kita akan menuju area yang ditunjuk. Ini nih ya. Gak tahu tuh apa. Oh, ini belum pulang. Kamu masuk yang satunya. Satu orang aja kali ya? Ya udahlah, satu orang aja guys. Kita lihat dulu lokasinya di sini. Oh no, jauh sekali. Worth it nggak sih ke situ? Ngapain coba? Yaudah coba aja ya, coba ya. Biarkan dia sendirian guys. Nah terus gini. Kita tadi kan udah selesai tuh research yang weather forecast guys. Gua lupa, nggak ada notif soalnya. Itu dia minus game ini ya. Terus kita ke Assault Rifle gimana guys? Coba aja ya ke Assault Rifle ya. Aku mau lihat dia produksinya kemarin pakai kayu dan metal juga ya. Oke. Sambil ini aku mau bikin yang tadi. Di mana sih weather forecastnya? Ini ya. Memprediksi sampai dengan 9 hari ke depan. Menarik. Kita perlu jadikan sebuah gedung ya. Oh begitu, gue kira bakal jadi tower juga dia. Aduh kemana ya? Kita menemukan sebuah jejak kaki nih katanya.
Ada lagi nggak selain itu? Kemarin malam kita mendengar raungan, guys, raungan monster. Mau di-track nggak? Raktim. Ini bebas ya, bebas ya, nggak perlu stop-stopan ya kayaknya. Ya udahlah di situ aja. Oke, sudah mulai muncul lagi, guys. Gue pindahin ya. Apa kita perlu bikin satu squad lagi? Aduh, banyak sekali. Pindahin sini semua gitu. Ya udah, pindahin ke situ ya. Boleh kita bikin satu squad lagi, guys? Gimana? Produksinya kita kurangin dulu 4 orang. Gak banyak kok. Gak banyak tuh. Ada pakai satu yang AK ya. Boleh. Nah, kumpul aja kalian di situ. Soalnya dari situ semua. Kita belum ada tembok, guys. Aku mau bikin tembok. Tembok yang bagus dari apa ya? Coba aku cari metal fence 5. Mahal banget, cuy. Wooden gate 30, wooden palisade 5, barber wire. Lihat dulu nih. Kita banyak apa? Banyak brick tuh. Pakai brick aja tuh. Nah, gitu aja paling ya. Kita ada 73 brick. Ya paling pakai brick sih. Gimana, guys? Jadi apa sih? Oh, begitu. Kita bikinnya kayak gimana ya? Di tengah jalan bikinnya. Tapi nanti dulu, ini ekspedisiku sudah mencapai ujung peta nih. Coba-coba kita lihat. Mana dia? Nah, ini dia, guys. Need help. Aku harus zoom in ya. Oh, nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa zoom in sampai situ banget. Jadi cuma ngambil resource doang ya. Kocak nih, gue nggak tahu nih. Mati semua ini kayaknya nih. Nggak tahu ya, mati nggak mereka. Tuh, ini zombinya tinggal 8, 7... 1. Oke. Nggak meninggal mereka, guys. Ah, satu orang ya, hampir. Terus, setelah itu apa? Ambil ya, ambil ya, ambil resource ya. Gimana cara ngambil resource-nya, kocak? Oh, otomatis, otomatis, guys. Tuh, otomatis ngeluting. Oke, okay, kalau begitu. Yaudah, biarin, 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 biarin. Tunggu aja mereka ya. Kita akan fokus ke sini lagi, yuk. Masih ada 2 misi yang harus kita selesaikan nih. Ini masih cukup lama ya. Bener nih, kayaknya gue bakal bikin dari brick deh. Ini nih, brick paling banyak, guys. Coba kita pencet building yang lain. Oh, enggak, random ternyata. Nih, ada yang banyak kayu. Nih, banyak brick. Tergantung rumahnya ya. Ini rumahnya dibikin dari kayu mungkin. Dan di sini ada orang yang minta selamatin. Invite langsung lah. Alamatnya di mana? Ah, banyak nih. Come to us. Oh, 10. Mereka bakal datang ke sini, guys. Artinya nanti itu 10 kaleng ya, guys. 10 kaleng. Oke, kita langsung aja siapin blueprintnya untuk tembok ya. Pelan-pelan aja. Gimana ya? Oh, gitu. Nice sekali mekaniknya, guys. Bikinnya kayak gimana nih? Kita ikutin jalan ya. Oke. Kita akan ikutin jalan. Ikutin jalan. Nah, dari sini nih. Set. Bentuknya kayak melengkung gitu. Eko gutter brick. Brick wall. Punya berapa ya? 92. Oke, 92. Kita bikin jangan terlalu jauh ya. Nah, segini mungkin ya. 36 tuh. Hehe. Tuh, sementara gini. Sementara gini dulu ya. Kita belum full tercover sih. Nanti ini kita hancurin aja rumahnya. Atau mau dibikin sampai ujung, guys. Kocak banget bikin tembok sampai ujung sini. Boleh, bisa, bisa. Kalau mau ya, jadi seblok ini itu jadi komplek base-nya kita nih. Oke, jadi bisa gini ya. Kita bikin blueprint-nya dulu. Nggak usah desain gitu, guys. Oh, khusus untuk ini, untuk pintu. Ya, nggak ada yang dari brick. Ya, paling metal gate ya. Oke, 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 oke. Oh, dia langsung snapping, guys. Langsung snapping. Berarti ini ya kurang dong. Ya udah, itu di situ. Sedikit lagi. Nah, gitu. Sorry guys, tidak simetrik.
Gak lurus ya. Aduh, gak lurus guys. Sebentar. Daripada mata kalian sakit nanti, kita akan bikin dia lurus. Gimana cara cancel dia sekali banyak? Kontrol. Gak bisa guys. Satu-satu ya. Harus dipencet satu-satu. Nah, gimana? Harusnya udah lurus. Atau di cancel juga yang ini. Tuh, udah gue bikinkan ulang. Kita akan bikin sekomplek ini ya. Tuh. Bisa nggak? Coba aja. BTW di mana squad satu itu? Kebalik-balik ya. Masih ini ya. Masih ngungut ya. Masih mulung. Nah, kan gue lupa lagi kan. Ini squad yang nggak gue jalanin. Aduh, sorry guys. Mana mobilnya? Oke. Oh, nggak sadar nih. Udah jadi. Weather forecast-nya udah jadi. Sekarang kita suruh dia explore di sini aja. Oke, sudah. Eh, ya gimana sih cara ngelihat ini weather forecast? Oh, begini. Today, mana 9 hari, guys? Katanya 9 hari ke depan, nggak kelihatan. Oh, harus nunggu ini dulu. Ada ini progresnya. Oke. Lah tumben nggak ada zombie, guys. Kocak bener. Oke, lanjut. Lanjutkan ya, Bang. Kita akan mungkin gini ya, biar enak, guys. Kita komplitkan satu komplek-komplek dulu nih rumah-rumahnya. Yang ini dulu nih. Banyak banget ya. Kita komplitkan satu komplek ini. Oh, dan ternyata guys, ada batasnya nih. Aku nggak bisa lagi mengklik bangunan yang lain. Oke, ada batasnya ya. Berapa kali klik gitu. Berapa kali order, intinya gitu ya. Yang ini guys, kita suruh pulang aja kali ya. Tuh, udah 19/20. Kamu pulang. Gimana cara pulang? Ini untuk menghilangkan squad. Ini repair. Balik ke HQ. Ah, ternyata itu. Oke, kita bisa juga membuang ya, atau mengambil fuel dari mobilnya. Ini apa? Split. Ini untuk misahin squad kemarin ya. Sama exchange. Buat apa tuh? Menukar sesuatu, mengambil sesuatu. Bisa jadi ya. Wih, lihat teman-teman. Udah mau hancur. Fix, kayaknya kita bakal ngancurin bangunan doang ya. Gitu aja kali ya. Nih, bangunan di sini bakal kita hancurin semua. Gimana guys? Nanti bisa kita tanamin sesuatu. Semoga bisa. Ya paling biar cepet gini ya. Bener, kita bikin satu warehouse. Satu warehouse di tengah-tengahnya. Biar nggak jauh. Nah, di sini boleh nih. Oke, kita bikinkan satu. Nih, warehouse ya. Perlu 3 kayu. Oke, di situ. Terus, sesuai saran kalian ya. Biar nggak jauh nih. Di sini satu. Eh, kedeketan. Janganlah. Ini boleh ya. Nah, situ. Sesuai saran kalian nih. Terus, oh iya, kita kan mau ini, mau mulung-mulung di sini. Nah, kita kasih satu di tengah situ. Jadi aku bikinkan 3 gini dulu ya. Mari kita coba. Oh iya, orang-orangku nggak ada guys. Ya udah, scavengingnya dibuang dulu. Satu ke sini, dan satu. Oh ini 2. Oke, 2. Pas banget. Oh, ternyata hari ini full moon. Full moon, teman-teman. Aman dong. Eh, ini gimana kalau dibikin lebih dari satu ya? Apakah mempercepat? Iya, guys. Kayaknya kita bisa perbanyak ini ya. Karena bisa di-assign workernya loh. Wah, salah ini berarti. Harus bikin di tempat yang gede harusnya. Ya, minimal gedung ini nih. Oke, coba ya. Sekarang gua pindahin ke sini. Nanti ini kita ganti jadi rumah. Wih, udah sampai guys yang kemarin itu. Tuh, berapa ya? 10 kah? 10 tambah 1, 11. Nah, lumayan tuh 11 orang baru. 3 makanan kalian ya, masih cukup. Kita suruh ngapain ya? BTW kan ini udah kelar, guys. Nih. Lah, kenapa? Oh, sisa 2 ini. Sisa 2 barang lagi yang belum diambil. Nih, gue percepat ya. Harusnya kelar sih habis ini.
Yang ngambil siapa masalahnya ya? Gak bisa kelar guys, mereka malah udah bangun ini. Ya udahlah ya. Kita suruh ini aja, builder aja deh. Oh, jadi guys, web yang banyak itu ada ini, swarm incoming. Oh, gitu. Jauh ya. Oke. Kita tinggal menunggu aja nih, dia dari belakang ya. Berarti pindahin orang ke belakang. Nah, ngumpul aja di sini semua ya. Nah, ini udah pagi guys, nggak ada guys. Mungkin nanti malam ya. Sekarang, di sini ada Mayor Nohak. Kenapa kamu bisa menemukan kami? Dia mendengarkan broadcasting kita guys, yang menginvite survivor. Terus, kenapa kita harus percaya sama kamu? Oh, dia pengen tahu lokasi kita guys. Wah, jangan dong. Mereka juga perlu makanan, minyak, senjata. Dan balasannya apa nih kalau kita kasih? Jangan langsung percaya. Nanti dulu. Kita kelarin dulu ini. Ini gimana sih? Astaga, nih gue cancel. Gue coba lagi ya. Udah gue assign Max tuh. Nggak ada yang kesini. Kan kocak nih. Tuh guys, nggak ada yang kesitu. Kayaknya ngebug deh gamenya. Nggak bakal bisa nih kita menyelesaikan misi deconstruct. Loh, ini tiba-tiba ada military truck. Wah, keren guys kalau kita bisa punya ini kayak tank ini. Mereka pengen ini. Pengen minta supply. Wah, enggak tahu guys. Kasih aja ya, mereka udah di sini soalnya. Mereka udah di sini guys. Kasihan. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka cuma 4 doang sih. Gimana cara ngasihnya, Bang? Ya udahlah ya, kayaknya otomatis ya. Oke, sekarang langsung aja nih. Semuanya akan beralih ke builder 0 builder. Oke, silakan dibangun semua tembok yang ada di sini. Mereka juga udah kabur ya mobilnya. Langsung ini selesai ini sehari. Oh, enggak guys, enggak selesai. Ya, ini kan enggak kerjanya seharian full. Kalau seharian full, kelar ini. Nah, sekarang oh iya, swarmnya kayaknya udah mau nyampe nih. Ini udah hari kedua kan dari message yang kita dapatkan kemarin. Oke, ini guys. 1 jam 30 menit ini. Lah sama guys. Apa bedanya jadi? Yang desain 1 sama desain 4. Kurangin coba. Lah iya guys, sama guys. Ya udah defend dulu. Pokoknya sama ini. Enggak ngaruh coy. Nah lo dihancurin ininya. Ya udahlah guys, dihancurin guys. Gak apa-apa dihancurin. Kita gak perlu itu, kita perlu satu ini doang ya. Nih ini kan 7 jam ya. Pas gue maksimalin jadi 1 jam 30 menit. Yang ini cuma perlu satu orang, jadinya 1 jam 30 menit. Kan kocak guys. Kocak gak tuh? Ini akan kita di-adapt. Kita akan hancurin. Aku masih tersisa breaknya masih banyak guys. Atau di sini pintu dulu. Oke, boleh pintu dulu. Tuh, jadi bisa keluar ya dari sini. Oh, ada satu lagi. Gak ngaruh sih, cuma satu doang ya. Dan ada bangunan yang gak bisa kelar-kelar guys. Gak paham. Padahal udah di-assign, gak paham lah. Kita suruh ini aja ya, explore lagi ya. Tadi aku mau nyuruh ini explore sini aja guys. Mumpung udah kita bikinkan warehouse dekat sini. Artinya di sini udah kelar nih guys, udah dieksplor oleh satu ini. Kita cari blok lagi, blok yang bakal kita kelarin ya, jangan terlalu besar. Nah ini aja nih blok dekat rumah kita nih. Kita kelarin semua. Nanti kita tembokin. Sama sekarang ini ya, nih. Aku mau bersihin blok yang sebelah kanan. Bikin warehouse satu. Satu guys. Kita adep satu. Yang kecil aja ya. 14. Aduh 14. Satu tuh 5 tuh. Oke, bikin satu di situ 5 ya. Let's go. Oh, selesai juga akhirnya. Dan berarti bener nih yang ini ngebug guys. Yang ini ngebug, Gak bisa dihancurin. Misinya udah kelar semua ya.
kita bisa lanjut lagi guys, bikin lanjutan temboknya ya. Oh ini harus dipilih, ternyata perlu pistol. Ini juga ya? Oh gitu, paham-paham lah. Ini berarti nggak perlu dong. Tapi bolehlah ya, jangkauannya nyampe ya, nyampe ke sini. Nah, aku bikin sampai situ ya. Tapi kan jauh banget ya, kita perlu, ya nggak tahu lah, kita coba ya, kita coba ya. Coba aja nanti, coba aja, coba aja. Nah ini nggak nyampe nih, nggak nyampe, pindah aja, pindah. Jadi artinya ya, kita harus bikin ya tembok dulu sih. Ya enggak sih guys, tembok dulu ya. Oke oke oke. Udah bener, udah bener. Nah lo di bagian sini, temboknya mulai diserang guys. Ternyata cepet banget hancurnya kalau brick kayak gitu ya. Jebol, masuk bang. Mantap. Ternyata cepet banget jebolnya guys, 1200. Mungkin ini yang paling kecil hit pointnya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama satu lagi nih, aku mau bikin pabrik senjata lagi guys. Kita ganti semuanya ke AK ya. AK-47 nih. Nah yang ini gimana? Satu di sini, 9 staff. Yang ini bisa dapat berapa ya? 12, oke. 51, santuy. Semuanya ada kok. Aduh, ada swarm lagi teman-teman. Sekarang dari bawah, oke. Kita udah tahu ya, dari bawah ya. Ada informasi yang menarik nih teman-teman. Infected itu makan kaumnya sendiri loh. Try to kill them. Mau dibunuh nggak? Tinggalkan aja lah. Ngapain? Ngapain gitu diurusin? Jadi orang dua ini dibiarin aja nih. Gua biarin ekspor doang ya. Jangan-jangan. Malam ini ada swarm, ada swarm, ada swarm. Wow, kenapa nih? Salah satu infected mengikuti kita keluar katanya. Bunuh dong. Jadi kita suruh pulang dulu guys. Siapa tahu swarmnya nyampe malam ini. Harusnya dari sini nih. Dari area sini ya. Aku udah produksi cukup banyak AK guys. Nih di sini udah ada 2. Di sini belum. Pokoknya udah lumayan banyak ya yang pakai AK ya. Makanya aku bikin satu lagi nih, pabrik untuk bikin senjata. Ambil gua siapin ininya ya guys, pintunya ya. Metal gate. Nah, ini kita bikin 2 lagi ya berarti ya. Iya sih, bikin 2 ya, bikin 2 ya. Satunya di sini nih, di sini satu. Oke. Nah, di situ. Kita bikinin aja ya blueprintnya ya. Bodo amat, masalah dihancurin zombie nanti dulu. Bikin aja dulu. Aku akan bikinkan sampai semuanya tercover ya. Segede gini. Oke, harus gini berarti. Ada tiang listrik, nggak bisa. Nah, gimana guys? Resource-nya pasti kurang. Tenang. Kita bakal hancurin beberapa bangunan ya. Terutama yang di depan-depan pintu ya. Nih, ini bakal kita hancurin. Ada orang lagi. Berapa orang? Kayaknya dikit deh. Oke, 3. Ambil. Bentar, kita suruh 2 orang itu atau 3 orang itu untuk farming ya. Kita suruh farming. Kurangin 3 atau 4. Boleh, 4. Kita perlu lebih banyak ini guys. Oke, sudah semua. Sekarang aku lanjut lagi ya. Mengeksplor. Lo sekuatku malah pulang duluan tanpa bawa mobil. Kan kocak. Oh, bisa gini. Gua klik kanan ke sini terus. Itu kali ya. Ah, sangat berguna tuh. Iya, kayak gitu. Nih, kelarin blok yang ini. Satunya bebas aja. Ke sini dulu. Kamu lanjut ke bawah, Bang. Jadi tiap hari harus gini ya, guys. Ya pagi minimal sekali explore gitu 2 orang. Gak usah banyak-banyak. Tuh, kayak gini. Tinggal dibiarin aja mereka explore sampai malam, guys. Tuh, ada lagi tuh yang mau jalan tuh. Operator. Ini penemuan yang besar nih katanya. Di salah satu rumah, oh, ada anaknya juga katanya. A living infected child katanya. Waduh. Anak yang terinfeksi tapi hidup. Anaknya si ini kah? Oke, cari tahu lebih lanjut. Jadi itu kayak ceritanya guys. Banyak hal-hal aneh yang mulai muncul gitu. Nih, kalian gak sadar kan? Gua udah mulai research pokoknya. Tuh, research aja semuanya. Unlock canary. Menambah masa
kadaluarsa makanan. Wah, itu harusnya bagus ya. Gua baru tahu loh ada kadaluarsanya, guys. Gimana cara ngeceknya? Eh, bentar, ada lagi. Oh ya, yang tadi, ambil. Nggak tahu, guys, gimana cara ngeceknya? Kita mending lanjut ke sini. Masih belum kelar ya, guys. Tenang, tenang. Kita akan ambil resource yang ini. Nah, ini kita ambil resource yang ini ya. Aduh, udah malam. Nah, ini bahaya nih. Ini nge-depend sendirian ya. Kasihan ini. Oh iya, harusnya malam ini swarmnya. All squad balik. Ah, itu tuh tuh. Diikuti tapi base, guys. Diikuti tapi base. Abis ini ya, abis temponya selesai, ya minimal kasih tower lah, satu di mana gitu. Sudah mulai datang, guys. Aduh, nggak nyampe yang pistol-pistol ini. Iya nih, buildingnya ini kejauhan ya. Force ini suruh mereka jalan kaki, guys. Tuh, aman aman aman, tenang tenang, masih aman. Kayaknya worth it deh bangun tembok dari brick untuk sementara ya, guys. Awal-awal bikin kayak gitu dulu. Intinya kita bersihin ya bloknya nih. Blok ini udah bersih nih. Lihat nih, guys. Tuh, bersih tuh. Walah, diserang sama dia, guys. Ah, males banget. Jauh, guys. Biarin aja itu hancur. Bisa di-repair. Nah, ini masih pistol. Aduh, apa tuh? Ada yang baru lagi. Katanya ini yang memimpin gerombolan kawanan ini ya. Oke, take it down sebentar. Balik, bang. Ini masih di luar, guys. Apa yang terjadi nih? Bisakah kita survive? Masuk aja dah, masuk aja dah. Ini bakal jebol sih kayaknya. Bisa jadi jebol itu, guys. Ah, ini nih, jebol nih satu nih. Nah, ini mau kemana? Dia muter dia. Oh, udah siang. Pantesan dia muter. Terus. Oh, namanya, guys. Alpha Male. Ih, deket banget sama kita dia. Nggak jadi, nggak jadi. Jangan di ini dulu ya. Kita ini dulu. Kita repair dulu. Sudah malam hari. Ternyata lanjut. Udah bener nih, gue stay ya. Tuh, masuk satu dia. Oh, meninggal sudah. Nah, ini yang kecil-kecil kayak gini masih aman ini. Tuh. Kita sudah membunuh 1000 infected, teman-teman. Oh, ini dia musuh baru, teman-teman. Nih, ada raider. Ini dia. Oke. Dia... dia mau ke sini ya. Untungnya ada pintu kita kan. Ya, oke, bentar. Kita akan suruh satu squad. Oleng dia. Nggak tahu, guys. Jalannya gitu-gitu tuh. Ini masuk sini yuk. Tuh, udah diserang sama ini. Ah, udah mati, guys. Ya udah nggak apa-apa. Satu di sini mengcover ya yang lagi kerja. Tapi aku seru lagi ya eksplorasi. Astaga, ada juga di sini, cuy. Ada juga di sini. Pancing, pancing. Pancing, guys. Nah, gimana? Gimana tuh? Kita bisa ambil pistolnya ya. Oh, oke. Bagus itu. Dapat pistol kita, teman-teman. Oke. Aku bakal lanjut lagi. Efficient cooking sudah selesai nih. Kita selesaikan semua ya. Tool factory atau dari atas deh. Medical care. 10 jam, teman-teman. Nah, ini aja, bang. Kamu, bang. Jalan ke sini, ambil. Terus naik mobil dan explore. Oke, thank you. Satunya mana tadi? Mobil satunya. Ada yang mau join lagi? Gua ambil ya. Karena sementara kita perlu banyak orang.
Oh, tuh lumayan tuh dapat tempat tuh. Wow, kita menemukan banyak banget item di sini, guys. Prepper. Jadi orang-orang yang memang bersiap ya untuk kejadian kayak gini nih. Tuh banyak banget. Oke, akhirnya selesai, guys. Cukup lama nih menyelesaikan tembok kayak gini. Gua nggak tahu ini sesuatu yang bagus atau enggak, karena kita perlu mengcover banyak banget area ya. Segini dulu mungkin untuk gameplay di Infection Free Zone. Udah makin sulit musuhnya. Tadi udah ada zombie alpha ya, terus doggy, dan sama satu lagi ada raider, guys. Udah tiga ada musuh baru. Kira-kira apakah ada jenis yang baru? Bisa jadi sih, karena ini masih early access ya, guys. Yang jelas di sini masih banyak hal yang harus kita lakukan ya, terutama di bagian bawah sini, guys. Nanti kita lanjutin lagi di next video.